Jajaran Babin Kamtipmas mendampingi Kapolsek Taman Sari AKBP Ruli Indra Wijayanto untuk mengikuti peringatan Isra Mi'raj dan doa bersama malam Nisfu Sa'ban sekaligus santunan anak yatim di tingkat Polres Metro Jakarta Barat di halaman Mapolres Jakarta Barat. Adapun arahan Kapolres Jakarta Barat antara lain, selama ini kita sudah mampu menangani kasus-kasus yang menyentuh rakyat banyak. Di antaranya pengungkapan makanan kadaluarsa dan pengungkapan kejahatan online yang mendapat apresiasi dari masyarakat luas. Semua itu tanpa hadirnya tangan Tuhan, mana mungkin kita mampu mengungkapkannya. Untuk itu, malam ini kita berdoa agar senantiasa kita dituntun oleh Tuhan, diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga seluruh permasalahan di Jakarta Barat dapat tertangani dengan baik. Dengan penuh kasih sayang, Kapolres dengan didampingi PJU dan para Kapolsek menyantuni 100 anak yatim dan mengajak makan bersama di halaman Mapolres Jakarta Barat. Demikian dilaporkan oleh Babin Kamtipmas Maphar Aibtu Sumarno. Salam Cerdata.